Ini adalah tradisi rutin yang dilakukan setiap tahun untuk menyambut tanggal 1 Suro atau tanggal 1 Muharram. Setiap daerah mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda menurut tradisi masing-masing. Namun apapun bentuk dan tradisinya, semua bertujuan sama, yaitu memohon keselamatan dan keberkahan di tahun baru ini dan di masa yang akan datang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbak Jar. Alhamdulillah, bersyukurillah kita masih diberi kesempatan berjumpa kembali di tahun baru Hijriah ini ya. Dan kebetulan saat ini bertepatan dengan tanggal 1 Muharram atau tanggal 1 Suro. Dan di daerah kami di Pati, Jawa Tengah, biasanya mengadakan hajatan atau bari'an menurut tradisi di desa masing-masing. Nah, di kesempatan kali ini Mbak Jar ingin mereview atau menampilkan beberapa tradisi di daerah Mbak Jar ya. Mari kita saksikan. Ini adalah salah satu persiapan uberambe untuk acara bari'an sore nanti. Semua warga berkumpul di tepi sungai untuk melaksanakan acara bari'an dalam rangka menyambut tanggal 1 Suro atau tanggal 1 Muharram. Doa dipimpin oleh tetua kampung atau motin desa ya. Acara ini sekaligus untuk ajang silaturahmi antar warga ya, yang biasanya sibuk beraktivitas pada kegiatan masing-masing. Nah, di sini mereka berkumpul sekaligus merayakan tahun baru Hijriah. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu di lingkungan Kampung Mbok Jar semalam juga mengadakan acara barikan serupa ya, tapi tentu saja dengan adat yang berbeda. Masing-masing membawa makanan beserta lauk pauk dan uburambenya menurut kemampuan masing-masing ya. Yang penting niatnya untuk memohon keberkahan di tahun ini dan kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, umur yang panjang serta sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Doa bersama dipimpin oleh salah satu pemuka agama dan setelah acara doa biasanya dilakukan makan bersama sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para saudara sekalian, warga RT Kalih RT Tunggal, RT Kalih RW Tunggal, lan sedaya sedaya para bapak ibu alaihi wa ashabihi ajmain, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pernah mengadakan acara bagaimana itu pengakraban. Nah, demikian tadi acara menyambut tahun baru Muharram di lokasi kediaman Mbok Jar ya, di daerah Tayu Padi Jawa Tengah. Dan mungkin di daerah-daerah lain ada kegiatan yang lebih seru, lebih meriah, lebih menarik lagi ya. Tapi yang jelas tujuannya tetap sama ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga di tahun baru ini rezeki kita makin melimpah, diberikan kesehatan, jauh dari mara bahaya, dijauhkan dari bala dan musibah, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Silakan like, share dan subscribe agar Mbok Jar makin semangat bikin konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.